aku Tasya Tiflok. Nah, kebetulan hari ini saya membuat roti ini ya, isinya taro. Atau kalau orang kita bilang apa ya? Talas ya. Nah, kita ikuti step-stepnya. Cara membuatnya, yuk kita ikuti. Let's do it. Pertama kita punya taro ya, dipotong-potong kemudian dicuci bersih, terus di steam sampai matang sekitar 25 menit ya. Oke, saya pakai isinya taro ya, saya pakai 300 gram taro, 30 gram unsalted butter, butter yang tidak ada garam ya, yang tanpa rasa, dan gula halus saya pakai 50 gram. Oke, kita buat fillingnya dulu, kita masukkan taro yang udah saya haluskan ya, sampai lembut. Kasih gula halus, butter. Nah, ini untuk bahan adonan rotinya ya. Saya pakai 210 tepung roti bread flour ya. Dan ini saya pakai telur 45 gram, 95 gram susu milk ya, yang plain. Dan ini butternya saya pakai 25 gram dan yeast raging instannya 1 sendok teh, garam 1/4 teh. Dan ini gulanya saya pakai 20 gram. Oke, let's do it. Kita mix up. Oke, kita masukkan tepung rotinya, bread flour, tepung roti ya. Kemudian gula. Ragi. Kita mixer dulu. Telur, masukkan garam.
setelah di mixer ya. Setelah adonannya ya, 1 jam ya, kita bentuk menjadi 8 sampai mengembang ya. 8 buah ya. Kemudian saya pipihkan seperti ini. Kita taruh isinya, taruhnya di dalam. Kemudian kita bentuk bundar, kemudian dipipihkan ya nanti. Enggak kok. Nanti setelah mengembang ya, diolesin, kemudian diolesin susu cair, kemudian dikasih wijen. Sekarang kita tunggu proofingnya dulu ya, kita proofing kurang lebih 1 jam. Oke. Kita olesi susu cair dengan telur ya. Oke, kita bake 180 sekitar 20 menit ya, kurang lebih. Jadi deh, cantik kan? Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.